video kita yang pertama itu kita lebih nyeritain tentang traveling kita sekitar awal Mei itu kita jalan-jalan sekeluarga family trip ke Kuala Lumpur. Jadi kita di sana nggak cuma sekedar jalan-jalan doang yang ya, kita juga beli cemilan-cemilan yang bakal kita sharing di video kita kali ini. So, if you want to know about it, just keep on watching. Dan yang pertama adalah ini dia, Mr. Potato Honey and Cheese Flavor. Ini kita dapetin di pom bensin, ada supermarket Petronas. Yang pom bensinnya mungkin Petronas kali ya. Harganya sekitar 9 ringgit, jadi sekitar 27 ribuan lah. Terus ini kayaknya menarik gitu, jadi kita coba ya. Mau satu. Susah amat. Oke, okay. Kita coba. Manis ya. Cara tekstur sih sama kayak Mr. Potato yang di sini ya. Manis. Terus yang kedua adalah Pringles Tortilla Corn Chips Spicy Green Pepper. Nah, ini kayak baru sih. Soalnya biasanya bukan tortilla kan yang. Bukan, biasanya Pringles yang. Ah, biasa mau beli sama potato gitu sih. Iya. Kita coba aja ya. Buset, baunya gokil, baunya asli enak. Boleh dikit aja. Enak, pedes. Jadi ada rasa pedes, ada rasa asam dikit, ada manis. Asin. Terus ya asin. Teksturnya ya tortilla. Beda sama yang biasanya. Oke, okay. Yang ketiga onion rings. Mari kita coba. Ini pilihannya Levin, karena Levin suka banget sama onion rings. Kita coba ya. Tidak. Wow. Iya, yeah, iya, yeah, baunya onion ring banget. Asli. Nah, enak. Ini kayak kate. Cobain ya. Kita coba dalamnya kayak gini. Ini ya. Saus. Kan gak ada rasa onion ringnya. Gak ada. Aneh sih, aftertaste-nya gak bawang sih aftertaste. Padahal wanginya cuma, onion ring ya. Tapi aftertaste enak. Ada sih sedikit onion ringnya rasanya. Tapi enggak terlalu mendominasi maksudnya. Aku sabar ya. Yang keempat. Ini pilihan Cindy nih. Wise Cottage Fries Chili Manis Thai. Tapi Sweet Thai Chili. Cilinya tulisannya kayak gitu. Mana? CIL Citato. Baunya sih still okay. Bener, sebenarnya sih masalah culture, masalah budaya itu mempengaruhi rasa makanan sebenarnya. Gimana ya? Ya beda sih. Ya beda kalau di sama kira-kira tuh beda. Beda sih. Ini enggak jelek-jelek banget kok ya. Tapi tetap gua enggak suka. Oke, cookies and cream. Kalau ini pasti pilihan sini. Ini lucu banget. Gua begitu ngeliat di supermarket itu langsung gua ambil. Karena gua penasaran. Kamu mau putih? Enggak. Kayak gini, wanginya enak. Oh iya, wanginya tuh. Iya, aku kira. Enak. Enak, kalau ini enak. Enak. Ini enak. Ini enak. Enak banget. Poki blueberry. Kita beli pas kita di yang kayak mini show itu loh yang. Yubiso. Nggak tahu Yubiso atau apalah, pokoknya itu. Harganya 6 ringgit, jadi sekitar 18 ribu. Lumayan mahal ya? Ya lumayan sih.
gue gak tau deh Poki. Tapi kalau di compare sama packagingnya Poki yang ini agak different ya? Agak beda. Lihat deh, coba di menu beda ya? Beda. Dari ini juga nih belakangnya. Yang ya mungkin apakah ini Pokinya yang ini import? Kalau ini memang dibikin di Malaysia, ngerti juga. Soalnya agak beda sih secara packaging ya. Secara iya tulisannya juga di sini bahasa juga beda. Di sini ada bahasa Inggrisnya, ini malah bahasanya. Oh, ini Cina apa Thailand? Cina kali. Cina. Ini Cina. Tapi kita coba aja ya. Boleh. Kepo, Win. Blueberry. Kok kayak bau permen karet tuh? Terus ini yang lucu. Apa nih? Coba nih, teman. Lah. Coba. Enak yang kayak yogurt. Gimana KitKat ya? KitKat. Pas sebelum kita berangkat ke Kuala Lumpur juga udah bertekad untuk mencari KitKat yang betul. Lucu. Gua enggak tahu nih ada apa enggak di Indonesia. Kayak gini. Sama kayak gini. Mau buka yang mana dulu ya? Ini aja dulu ya. Yang kecil dulu ya. Kita buka yang ini ya. Oh iya. Kita juga kemarin sempat nyoba makan es krim. Ini apa namanya? KitKat. Oh iya, es krim KitKat benar sama Milo. Ya, nanti kalau misalnya masih ada gambarnya kita bisa masukin di sini ya. Ih, lucu banget packagingnya. Kayak gini packagingnya. Ini rasanya coklat truffle hazelnut and wafer. Ya, wafer. Silakan dicoba. Berdua lah. Berdua. Ini dari udah masuk kemari es jadinya pasti agak-agak keras. Oh udah ini. Ya. Kamu kan dulu atau kita potek atau mau sosnya? Ya udah bareng aja deh. Kamu dulu ya, biar romantis. Ada dong? Ada. Oh, ada. Mungkin ya, karena ini yang rasanya. Hazelnut. Emang KitKat itu nggak pernah salah sih menurut gue. Terus di dalamnya kayak ada crispy hazelnut gitu loh yang nyang kita habis ini ya. Ini sama apa sih? Harganya 9 ringgit nih masih ada harganya. Anyway, di Sevel sana itu kita apa karena Sevelnya ya? Kita nggak nemu banyak makanan-makanan yang lucu gitu ya yang kayak beberapa ada makanan Indonesia gitu, ada terbotol. Oh, iya. Sama kok sama yang di sini ternyata memang cuma packagingnya doang. Packagingnya aja ternyata yang beda. Soalnya satu lah. Kenyang. Cobain aja punya kamu, aku kenyang. Kita potek ya. Kamu kecil. Mari. Kalau kita yang mantep. Aku lebih suka ini sih yang tadi. Iya. Ini gue ketemu terakhir di meja kasir. Begitu gara-gara gue lihat gambarnya bentuknya lucu, langsung gue ambil. Skittles. Kayak ini kayaknya kayak M&M's. Mungkin kayak M&M's sih. Ini harganya 2.40 ringgit. Sekitar 7.500 perak. Oke, kita coba. Permen. Geble. Gua pikir coklat. Gua pikir coklat dan permen. Enak sih. Asam. Bukan permen kan. Santai sih, kan santai. Ini oke kok. Sekarang apa ya? Nips. Namanya agak-agak ya. Coklat. Nips. Ini coklat kalau kalian ini yang ini coklat siapa ini asalnya coklat susu iya ya nggak
kayak M&M sih yang enggak. Enggak kayak Caca juga. Enak. Adalah pilihannya Levin karena dia suka mie. Arnold's mint slice ya. Wangi mint. Yang dari Jawa juga berasa ya. Enak. Terus sudah. Kayaknya melted banget. Melted kayaknya. Satu aja deh. Enggak, satu lah. Iyalah. Kalau nggak suka ntar taruh aja lagi. Kenyang nih, kayak gini. Melty tuh coklatnya, padahal udah masuk mari es. Iya. Kita buat nyobain, taruh luar, coba ya. Enak. Ini coklat sama putih. Putihnya biskuit ya? Putihnya mint. Ya, biskuit mint maksudnya. Ini enggak? Enak yang kok ini biskuitnya nih. Yang putih ini? Min ya? Oh. Sausnya. Enak kok. Nah, ini kita udah nyobain semuanya nih. Sekarang mungkin saat kita kasih penilaian kali ya, yang ini buat semua makanannya ya. Kita kasih nilai dari 1 sampai 10 lah buat satu-satu ya. Oke. Okay. Menurut kamu berapa nih yang Mr. Putih itu? Ini 8. 8? Kalau gua sih 6 sih. 8. Masih lumayan sih, ini masih dari makan menurut gue. Nah ini nih. Ini 10. Seri geblek. Aku suka banget ya. Ini 10 lah menurut gue. Dari bawah aja 1 bro. Geblek. Kalau yang tadi 6, ini gue kasih nilai 2 deh, 2,5. Enggak, ini menurut gue itu 10. Karena itu enak banget. Geblek, menurut gue 2. Selanjutnya apa yang tadi yang kita cobain dulu kita ini yang chili manis Thai ini 3 lah. 3 ya? Kalau menurut aku ini 4 lah, masih lebih mending dibanding yang tortilla tadi. Apa lagi ya? Onion ring pilihan kamu. Berapa nilainya? Ini 2,5 juga, karena sebenarnya ya rasanya sih sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu parah-parah banget, cuma ya nggak ada rasanya. Cuma nggak ada rasa onionnya aja. Iya gitu. Lo kayak makan plastik gitu loh. Kelas tapi nggak ada rasanya. Aftertaste juga ya, aneh sih menurut gue. Ada rasa. Tapi ya onionnya nggak terasa lah. Ini lanjutnya. Ini 9 menurut gue. Ini menurut gue sebenarnya sih masih eatable sih. Tapi menurut gue ini ya 5 dari 10 lah, karena ya personal preference sih, gue gak terlalu suka sama yogurt dan kedua gue gak terlalu suka blueberry, jadi ya menurut gue 5 dari 10 sih. Selanjutnya cookies and cream, berapa nilainya menurut kamu? Kalau menurut aku sih 7 lah. Ya 7 oke lah, ini lumayan kok. Lumayan, ini masih enak sih menurut gue, lumayan enak. Selanjutnya nih, ups. Gak apa-apa. Tumpah nih, sama Cindy. Selanjutnya nips. Berapa yang? Aku sih 2 sih menurut aku. Ini 2. 2. Enggak enak, soalnya coklatnya enggak enak udah gitu tumpah. Nih. Yeah. Selanjutnya Skittles. Ini enak. Menurut aku enak kok. 8. Iya, 8 lah. 8. Ini enak. Enak. Skittles enak. Terus ini lo kapan aja bisa lo makan? Apa yang itu? KitKat itu menurut gua jujur gue suka banget sama KitKat, cuma ini 6,5 sih. Kamu lumayan tadi ya? Aku 5 palingan. Tadi 6, sekarang 5 berubah. Lima aja deh. Selanjutnya ini aku suka 10? Ya, aku 10. Serius? Suka kok aku 10 nih. Terus apa lagi sih? Yang kita coba? Iya. Ini enak. 11? Enggak, lebay. Dari menurut aku? 9 lah. Aku 11? 9. Dan kita pilih yang paling favorit. Favorit kamu apa? Favorit aku udah jelas sih ini. Gimana? Ini favorit aku. Ini favorit gue, karena menurut gue ini mie enak banget dan lo mesti beli ini sih kalau di Malaysia nyobain. Gak tau di sini ada apa enggak ya. Mungkin kalau ada di Jakarta bakal gue beli terus.
karena enak menurut gue buat nyemil-nyemil. Kalau gue sih ini karena gue lumayan suka pedas. Terus ini enak sih, ringan rasanya, pedas, asam, asin. Nah, nah, lo kali bro. Iya. Ini terbaik menurut gue. Oke. Okay. Jadi itu sekian dari kita. Itu adalah cemilan-cemilan yang kita coba. Itu semuanya adalah pendapat dari kita masing-masing. Tidak bermaksud apapun. Jangan lupa subscribe, komen, dan likes down below untuk video kita yang ini dan video kita juga yang sebelumnya. And sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.